Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Bean Story. Ya kali ini aku lagi mau ngajakin kalian semua ke 8 Square. Jadi guys, aku lagi mau nyobain salad bar yang ada di sini. Nah, ini untuk menu-menunya, ini enak-enak banget guys, dan yang pastinya bikin tubuh kalian sehat. Ini namanya The Root Salad Bar ya. Jadi bagi kalian yang penasaran gimana sih rasa dari salad bar ini, tonton terus sampai habis ya guys. Ya, jadi kita lagi nyobain untuk menu pertama yaitu burger. Jadi guys, yang bikin menarik dari burger ini adalah untuk yang beef di tengah ini itu bukan beef beneran ya, tapi ini terbuat dari jamur guys. Dan ini teksturnya lembut banget, parah, pokoknya enak gitu deh. Nah, ini di dalamnya itu ada sayur-sayuran gitu seperti pada umumnya. Dan ada tomat, terus juga ada lettuce-nya juga, dan ada mayones, ada chili sauce. Pokoknya yang juara dari burger ini adalah mushroom beef-nya. Untuk harganya sendiri sekitar Rp60.000 ya guys. Dan ini rekomend sih menurut aku bagi kalian yang ke Root Salad Bar, wajib pokoknya pesen yang ini. Lanjut untuk menu yang kedua, aku pesen teh tofu salad. Dan ini tentunya ada tofunya, terus ini ada sayur-sayurannya. Jadi ada wortelnya, ada lettuce-nya, dan lain-lain. Pokoknya sayuran di sini tuh seger banget, guys, dan fresh gitu deh. Ini aku nyobain untuk suapan pertama dan aku tuh senang banget sama rasanya guys, karena memang bener seseger itu. Ini kan rasa-rasa Thailand gitu ya, jadinya ya ada asem-asemnya, terus ada segernya, pokoknya the best deh. Untuk harganya sendiri ini sama ya, sekitar 60 ribuan. Jadi untuk size-nya sendiri mereka itu ada kayak size medium sama size yang large. Jadi kalau nggak salah untuk yang large-nya sendiri itu harganya sekitar 80 ribuan guys. Tapi menurut aku untuk yang medium sendiri ini udah banyak banget ya, dan pas banget untuk porsi satu orang. Nah, ini aku tunjukin untuk detailnya tuh guys, cantik banget guys warnanya. Ini aku aduk biar rasanya tuh tambah enak guys. Oh ya, itu juga ada noodle-nya gitu ya, dan noodle-nya ini enak banget guys. Pokoknya the best banget ketika diaduk. Rasanya tuh kalau jadi satu bener-bener enak guys. Oke deh, kalau gitu thank you banget ya bagi kalian yang udah nonton dan temenin aku makan di sini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Bye-bye. Assalamualaikum.